Geng, raya dah semakin hampir. Pasti semua tengah sibuk membuat persiapan raya untuk disambut dengan keluarga yang tersayang. Bagi anda yang ingin membuat ucapan raya, boleh hubungi kami di talian. Tapi sebelum itu, dengarkan lagu raya nyanyian. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Buat apa tu? Tengah drive je ni. Tahun ni kita beraya rumah mak nak. Kenapa kita tak raya kat KL je? Alah, dah lama dah pun kita tak sambut puasa dengan raya kat rumah mak kan? Jomlah. Kak mimpi apa ni nak raya puasa sekali? Tak ada mimpi apa-apa pun. Kakak rindu je. Kita raya kat KL je boleh tak? Alah, kan kita dah lama tak balik rumah mak. Ambillah cuti. Yalah, nanti adik cubalah ambil cuti. Dua hari sebelum raya macam tu adik balik. Okey. Tapi dua tiga hari je ke? Ambillah panjang sikit. Boleh kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyaknya makanan. Ada siapa-siapa nak datang ke? Tak ada. Akak saja je masak banyak-banyak. Kan kita dah lama tak buka sama kan? Duduklah. Jomlah, makan sekali. Duduklah. Nak lauk apa? Kak tak apalah sebenarnya. Adik penat sikitlah. Berbuka dengan kurma je lah. Nadira, akak. Dia... Okey. Tak apa. It's okay. Sorry. Tak, jomlah. Tak apa, kita makan. Nak lauk apa? Udang? Nak udang tu. Ambil lagi. Cepat. Mak suapkan kau, mak pindahkan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma minkum.
Sekejap lagi kita pergi terawih sama-sama, ya? Kakak pergilah dengan abang. Adik, kali ini saja. Malaslah. Adik terawih sendiri juga. Apa semua ni, Kak? Semua apa? Semua ni lah. Balik raya rumah mak. Masak banyak-banyak bagai apa benda semua ni? Salah ke? Kalau akak nak puasa dan raya sama-sama. Kenapa sekarang? Kenapa sekarang baru nak ingat ke adik? Adik. Kak selalu ingat kak adik. Cuma sekarang semakin berubah sebab akak. Orang lain pun kahwin jugalah, Kak. Tapi tak adalah sampai lupa adik sendiri. Bila nak beritahu dia? Masanya lagi. Kahwin nanti mesti adik seorang-seorang, kan? Kenapa cakap macam tu? Yalah, selalu kalau kita gaduh ke apa ke, mesti mak yang baikkan kita. Dan macam tu jugalah kita nanti. Bila akak dah kahwin ataupun adik kahwin dulu ke, kita tetap akan macam tu juga. Akak tetap akan jaga adik. Okey? Janji. Janji. Jom kita naik basikal, nak? Jom.
adik. Kak tak nak adik salah faham. Selama ni bukan akak tak pedulikan adik, tak sayangkan adik. You're my sister. Tapi itulah. Lepas akak dah berkahwin, hidup akan berubah. Abang ada beritahu akak. I have to tell you. Akak... Akak... Tak apa. It's okay. Apa kata hari ini adik masak untuk berbuka? Campur dengan sahur sekali. Tak payah susah-susah. Akak dah ada menu nak masak untuk adik. No. Akak yang tak payah susah-susah. Biar adik yang buat kerja ini. Okey, please? Ya ke? Sedap ke nanti ni? Of course! Okeylah, if you insist. Dek? Eh, tak payahlah kemas dulu. Kata nak solat subuh sama-sama. Biar. Dah habis kemas dah pun, Kak. Ni last ni. Okey. Oh, kejap lagi kita pergi beli bunga sama-sama, eh? Okey? Boleh? Okay, jom. Jom solat sekali, jom. Kak nak cakap apa-apa ke? Tak ada. Cantik adik kakak ni. Tudung ni yang cantik. Thank you kakak. Telah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Maka adalah dengan ini... Abang Akak kat mana? Saya mengisytiharkan... Tadi lepas solat ada je dalam bilik itu. Cuba cek. Oh, okey. Tak apa. Adik pergi Malaysia. Ialah pada hari Isnin. Kak? Dah nak umum raya dah ni? Kak? Kak bangun. Bila akak dah kahwin ataupun adik kahwin dulu ke, kita tetap akan macam tu juga. Kita tetap akan jaga adik. Okey? Apa semua ni, Kak? Semua apa? Kalau saya pergi dulu, awak rasa awak akan cari lain ke tak? Mana boleh cari lain? Tak ada siapa boleh ganti awak. Saya tetap akan setia dengan awak seorang je. Oh, okey. Tak. Saya belum bersedia nak tinggalkan dia. Agar seisi dunia tahu keras malam ni awak pergi, sayang.
akak tak bagi tahu yang akak sakit selama ni. Bukan dia akak untuk pendamkan rasa ini dari adik. Akak sayang adik. Melihatmu kuat setengah mati, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Sikit daripada kakak. Okey, adik ada berapa sampel? 4 je. Nah, kak bagi satu. Yes. Terima kasih kakak. Sama-sama. Adakala perbuatan melampaui batas dan kehilangan itu amat menyakitkan. Namun kerinduan dan kasih sayang menjadi bekal untuk meneruskan hidup. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu, agar seisi dunia tahu. Keras kari? Kari boleh. Kari ni sedap. Saya masak 10 jam tadi. Oh. Kejap lagi kita beri One more. Jauh. Kau macam? Sorry. I tak bagi reaction penuh lagi tau. Okay. Sedih. Rasa kau rasa lah. Kita raya dekat rumah kebang. Rumah kaya. You go.